Hai malu. Tolol banget. Itu jadi sekarang makanannya tidak sama ya, yang dia itu pernah dibikin di video. Jadi udah tahu rasanya. Kamu yang apa kan itu nanya rasanya. Kurang di video kan. Aku nyari ya ke rumah. Jadi ya udah nanti aku bakal reaction. Oke. Okay. Aku bakal review makanan ini mie. Mie goreng Aceh ini rasanya kayak gimana ya? Soalnya kalau yang ini udah pernah di review kan di videoin. Oke. Okay. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam babar di kedap mandi karena opin anda beramin. Oke, kita mulai. Minum dulu ah. Wah, jangan minum. Aku by the way aku baru pulang kerja ya guys. Jadi aku langsung bikin video sama si Barbar. Aku baru nangis sering. Kenapa? Di gorenganku si mama. Ah, emang aneh nama tuh kau kan. Dari warnanya aja ini tuh yang Aceh ini lebih merah daripada yang si Padang. Si Padang masa bahasa Ilat katanya ngeri itu teladanya. Jadi kayaknya mie goreng Aceh ini lumayan pedes dan kayaknya dia yang suka sebenarnya bukan aku ya. Tapi kita coba aja makan. Cepedes kan aku. Nggak mau suka pedes ya guys, jadi kata Bi Ina yang mau ngasih itu tidak beli lagi. Ih, soteng nih, guys. Soteng. Nah, di sini juga ada soteng. Ini enggak, ini buat apa, guys? Ada atau mana mana pohon Aida unggul ya? Enggak, terus ya, teman. Jadi ini ada sotong guys, kita makan aja. Katanya cembek ya, terus tidak. Wah, aku udah campur kok. Oh, aku juga punya ayam. Bentar. Ya udah dari makan, guys. Karena aku baru pulang kerja. Kamu udah di rumah. Aku juga ada ini, pepes ayam. Pepes ayamnya. Itu bahasa Indonesia pepes. Ayam tiket ya? Nggak mau. Lain, lumayan. Mana yang masuk? Kalau matui. Nah, untuk kalian ya, aku kan suka baca komentar kalian. Nah, kalian tuh yang komen di video yang dibunuh, mau dibunuh pakai garpu. Kalian bilang, Kak makan mie-nya jangan satu piring berdua tuh biar gak berantem. Tapi, dibagi dua. Tetep aja yang namanya berantem itu pasti. Nggak. Gimana dianya sebenarnya sih? Soalnya kan sumber masalah itu ada di dia. Ini tuh, Pong. Iya. Goblok! Gila, aku pakai ini. Pakai sendok. Banget. Untuk apa ini gunanya sendok? Dengan konten-konten aku kebanyakan tuh makan mie, padahal aku kontennya bukan konten mie. Dari awal tuh bikin YouTube tuh bukan buat bikin konten makan mie sih kan. Tapi karena nggak tahu kenapa banyak banget yang suka ngeliat si Barbar terutama si makan mie, jadi ya sudahlah. Nggak, aku juga ngerti lama-lama nih channel kayaknya bakal buat si Barbar. Kenapa kalian tuh ya kalau ngeliat video meskipun cuma si Barbar doang tuh banyak yang nonton, tapi kalau misalkan cuma aku sendiri tuh kayak nggak ada yang minat gitu. Padahal itu YouTube punya teteh deh. Lama-lama banyak yang suka dia sebenarnya. Aku ini siapa? I'm a snake. Makan. Ngomong. Jangan cuma diam. Kamu mah gak nge-review
pada ngapain, apa kabar? Iya, betul. Bosan? Aku ketahuan ya dari channel kalian. Ada di komentar BTW kata si Barbar fans. Wah, tahu. Oke guys, kita udah selesai makannya tuh. Maafin gak diliatin sampai beres, soalnya pasti lama banget. Jadi langsung aja ke pas udah habis. Jadi menurut aku rasanya yang si Indomie Aceh itu kayak rasa kok mie Korean spicy. Oh, mie Korean spicy, namun sih mie gitu tah. Yang kayak gitu pokoknya. Ini bang, lebih lama gak bisa nge-review. Pokoknya rasanya kurang lebih kayak gitu sih, dan pedas tapi masih bisa dihabisin sih ya. Enak juga rasanya. Dan kalian, aku mau ngomong ngatuh. Cukup di sekian ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jangan di skip iklannya, oke? Okay? Dan kalian boleh request video apa selanjutnya. See you in next video. Bye-bye. Hai.